شق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, kita melanjutkan kitab usul sunnah, pondasi-pondasi akidah ahlu sunnah wal jamaah yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Kita masuk di poin ke-16. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beliau berkata, wal imanu bil mizani yaumal qiyamati, dan ahlu sunnah wal jamaah mereka beriman kepada timbangan amal pada hari kiamat. Kama jaa yuzanul abdu yaumal qiyamati fala yazinu janaha ba'udatin, sebagaimana telah datang sebuah hadis, yuzanul abdu yaumal qiyamah, seorang hamba akan ditimbang di hari kiamat, fala yazinu janaha ba'udatin, maka beratnya hamba itu tidaklah melebihi satu sayap seekor nyamuk. Wa tuzanu a'malul ibadi kama jaa fil athari, demikian juga akan ditimbang amal perbuatan hamba sebagaimana telah datang dalam riwayat, wal imanu bihi wa tasdiqu bihi wal i'radu amman radda dzalika wa tarku mujadalatihi. Dan ahlu sunnah itu beriman dengan itu, ahlu sunnah beriman dengan perkara tersebut, yaitu dengan timbangan amal, wa tasdiqu bihi, dan ahlu sunnah membenarkan itu, yaitu dalil-dalil yang datang, hadis-hadis yang telah menyebutkan, wal i'radu amman radda dzalika, dan ahlu sunnah berpaling dari orang-orang yang menolak timbangan amal, wa tarku mujadalatihi, dan ahlu sunnah juga menolak untuk debat dengan mereka, yaitu meninggalkan perdebatan dengan mereka. Intinya dalam bab ini kita akan membahas tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu tentang al-mizan, tentang timbangan amal. Dan mizan, yaitu timbangan, telah datang banyak dalam ayat, demikian juga banyak dalam hadis Rasulullah SAW. Sampai nanti para ulama sepakat, tidak ada khilaf di antara mereka tentang penetapan timbangan ini. Di antara dalil-dalil yang menyebutkan timbangan, yang menyebutkan mizan, di dalam Al-Quran, kita sebutkan di dalam Al-Quran dulu, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Allah Ta'ala berfirman, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati, dan kami akan meletakkan timbangan keadilan pada hari kiamat, fala tudzlamu nafsun syai'a, dan tidak ada satu jiwa pun yang terzalimi, wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha, jikalau beratnya itu cuma satu biji sawi, niscaya akan kami datangkan dan kami timbang, wa kafa bina hasibin, dan cukup kami sebagai penghisap mereka. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 9, 8 dan 9. Allah Ta'ala berfirman, wal waznu yauma idzinil haqq, dan timbangan pada hari kiamat adalah benar. Faman tsaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang timbangan kebaikan lebih berat daripada timbangan kejelekan, maka merekalah orang-orang yang beruntung.
Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Dan siapa yang timbangan kebaikan lebih ringan daripada kejelekan, maka merekalah orang-orang yang merugi terhadap diri mereka sendiri, karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka berbuat kezaliman. Allah juga berfirman dalam surat Al-Qari'ah ayat 6-9, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada pada kehidupan yang baik. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan siapa yang timbangan kebaikannya lebih ringan, maka dia nanti akan disungkurkan di neraka jahanam. Nah, berarti di dalam Al-Qur'an itu banyak, dan nanti masih ada ayat-ayat yang lain. Sedangkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga banyak disebutkan tentang timbangan, penetapan mizan atau timbangan. Contohnya misalkan hadis Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan. Dua kalimat yang sangat ringan di lisan tapi berat di timbangan amal. Habibatani ila rahman, dan sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Demikian juga dalam hadis yang lain dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Kebersihan merupakan setengah dari keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan amal. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani ma baina sama'i wal ardi. Dan ucapan subhanallah walhamdulillah, dua ucapan ini akan memenuhi antara langit-langit dan bumi. Jadi intinya kalau kita perhatikan, dan nanti banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang penetapan mizan, banyak. Seperti Rasulullah juga ditanya, wahai Rasulullah, amal apa yang paling berat di timbangan amal? Maka Rasulullah mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Sehingga banyak hadis-hadis yang menjelaskan, menetapkan tentang timbangan itu banyak. Dan nanti ulama-ulama kita sepakat, mereka sepakat, tidak ada khilaf di antara mereka, yaitu tentang timbangan amal itu. Imam Ibnu Battah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, waqad ajma'a ahlul ilmi bil akhbar. Para ulama yang faham tentang dalil, mereka sepakat. Wal ulama wazuhadu wal ubad, kumpulan dari para ulama, ahli ibadah dan orang-orang yang zuhud, mereka semuanya sepakat. Fi jami'il amsor, di semua negeri, annal imana bidzalika, yaitu beriman, semuanya sepakat untuk beriman kepada timbangan. Dan beriman kepada timbangan itu wajibun lazimun, sesuatu wajib, kewajiban dan harus diyakini oleh setiap orang muslim. Demikian juga para ulama seperti Imam Ibnu Hajar, beliau juga menyebutkan ijma' juga. Imam Al-Qurtubi juga sama. Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan, wa ajma'atil ummatu fi sadril awal. Semua umat di generasi yang pertama, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, semuanya mereka sepakat untuk mengambil zahir hadis-hadis ini, hadis-hadis yang berkaitan dengan mizan. Dan yang lainnya banyak nanti, seperti Imam Az-Zujjad beliau mengatakan juga, ajma'a ahlu sunnati alal imani bil mizan. Ahlu sunnah wal jamaah sepakat untuk menetapkan beriman kepada mizan. Wa anna a'malal ibadi tuzan yaumal qiyamah, dan amal hamba itu akan ditimbang di hari kiamat. Wa innal mizan lahu lisan wa kaffatan, dan timbangan itu memiliki mulut, mulut itu penunjuk berat. Wa kaffatan, dan ada dua wadah. Nah, jadi intinya banyak penukilan para ulama yang menunjukkan akan ijma' di dalam masalah ini, berarti menunjukkan bahwa penetapan tentang timbangan amal itu ada dalam Al-Qur'an, ada dalam hadis yang sahih. Demikian juga ada dalam ijma'nya para ulama.
semuanya sepakat, tidak ada khilaf di antara mereka. Dan nanti dalam masalah mizan itu, masalah timbangan itu, ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa ketika fase timbangan, ketika masih ditimbang, orang itu tidak akan ingat dengan sebelahnya, yaitu orang itu tidak akan ingat dengan yang lain. Setiap orang itu nanti akan mikir diri mereka masing-masing, di antaranya ketika ditimbang. Pernah suatu ketika dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Al-Imam Al-Iraqi, dihasankan sanadnya, Aisyah radhiyallahu anha itu beliau pernah mengingat tentang neraka, kemudian Aisyah itu menangis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah itu bertanya sama Aisyah, "Ma yubkiki?" Wahai Aisyah, apa yang membuat kamu itu menangis? Qultu, maka saya mengatakan, "Dzakartun nar fabakaitu." Wahai Rasulullah, saya ingat tentang neraka, akhirnya saya itu menangis. Setelah itu Aisyah bertanya, "Fahal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, apakah nanti engkau itu akan ingat istri-istri engkau nanti di hari kiamat? Itu nanti ketika saya di hari kiamat itu, engkau itu ingat saya enggak? Faqala Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, "Amma fi thalathi mawatin fala yadhkuru ahadun ahadan." Dalam tiga tempat, tiga posisi, maka seseorang itu tidak akan ingat orang lain, termasuk suami sama istri, istri sama suami, orang tua sama anak, enggak ada yang ingat. Kenapa? Karena semuanya mikir diri mereka masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhih, hari di mana orang lari dari teman akrabnya. Wa ummihi wa abih, dari ibu dan orang bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anaknya. Kenapa? Likul limri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni, karena setiap orang punya kesibukan masing-masing. Kapan mereka itu tidak akan mikir orang lain? Dalam tiga posisi. Dalam tiga posisi mereka tidak akan ingat orang lain. Hatta sebelahnya kita itu istri kita, kita enggak ingat. Dan kita enggak peduli. Yang kita pedulikan cuma diri kita. Kapan tiga posisi itu? Yang pertama kata beliau, indal mizan. Ketika kita sedang ditimbang. Hatta ya'lam ayakhifa mizanuhu am yathqul. Sampai dia itu nanti jelas hasilnya, apakah timbangan kebaikan lebih berat atau lebih sedikit. Ini yang pertama, posisi pertama ketika ditimbang. Wa indal kitab hina yuqalu ha umqra'u kitabiyah. Yang kedua, ketika dihisab. Ketika kitab itu dibuka. Hatta ya'lam aina yaqa'u kitabahu wa fi yaminihi am fi shimalihi. Sampai dia itu nanti jelas dia itu mendapatkan kitabnya dari tangan kanan atau tangan kirinya. Wa indas sirat, kemudian yang ketiga, ketika menyeberang jembatan. Idza wudi'a baina dhahri jahannam, ketika dia diletakkan di depan neraka jahannam. Yaitu menunjukkan di sini, menunjukkan berarti fase ketika kita ditimbang, kita tidak akan ingat orang lain. Kita semuanya akan mikir diri kita masing-masing. Kenapa? Karena setiap kita itu belum tentu selamat. Sehingga kita tidak akan mikir orang lain. Menunjukkan apa? Menunjukkan fase ketika kita ditimbang itu fase yang sangat mengerikan. Fase yang sangat menakutkan. Sehingga saking menakutkan dan mengerikan, akhirnya setiap orang cuma mikir diri masing-masing. Kenapa? Karena mereka tidak akan mikir orang lain, karena mereka belum tentu selamat. Demikian juga ada sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syalbani dari Anas bin Malik, yang nanti menjelaskan bahwa ketika orang itu ditimbang itu kondisi sangat menakutkan. Yaitu apa? Kenapa banyak orang berkumpul? Yaitu saking banyaknya itu sampai kita itu bingung cari orang. Yaitu kita mencari orang itu bingung. Sampai ada orang itu bertanya sama Rasulullah. Anas bin Malik mengatakan, "Sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyashfa'ali yaumal qiyamah." Saya pernah minta sama Rasulullah SAW untuk memberikan syafaat kepada saya nanti di hari kiamat. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, "Ana fa'il." Ya. Wahai Anas, nanti saya akan berikan engkau syafaat. Qala, maka saya bertanya. Qultu, ya, saya bertanya.
Ya Rasulullah, fa aina atlubuka? Terus nanti di hari kiamat saya itu mencari engkau di mana? Yaitu untuk saya berjumpa dengan engkau itu saya kemana? Maka Rasulullah mengatakan, qala utlubuni utlubuni awwala ma tatlubuni ala sirat. Wahai Anas, pertama kali nanti kamu mencari saya, carilah saya itu di jembatan. Yaitu pertama kali kamu cari di jembatan sirat. Qultu, maka saya bertanya, fa illam alqaka ala sirat, wahai Rasulullah, kalau saya enggak mendapatkan engkau di jembatan. Maka Rasulullah mengatakan, qala fatlubni indal mizan, carilah saya di timbangan amal. Di timbangan. Maka Anas bertanya lagi, qultu fa illam alqaka indal mizan, kalau seandainya di jembatan saya tidak mendapatkan di timbangan saya enggak mendapatkan engkau. Maka Rasulullah mengatakan, fatlubni indal haudi, carilah saya nanti di telaga. Cari saya di telaga. Fa inni la ukhti'u hadhi thalathal mawatin. Kenapa? Karena saya tidak akan meninggalkan tiga tempat ini untuk umatku. Yaitu nanti Rasulullah itu akan standby menunggu umatnya yang datang kepada beliau untuk minta syafaat di tiga tempat ini. Siapa yang tidak mendapatkan di tempat pertama, cari Rasulullah di tempat kedua. Sampai akhirnya nanti mendapatkan Rasulullah, kemudian nanti mendapatkan syafaat beliau. Dan nanti yaitu ketika orang ditimbang, timbangan amal itu sangat mengerikan. Kenapa? Karena semuanya akan didatangkan. Semuanya akan didatangkan, semua perbuatan kita semuanya akan didatangkan, dan buku-buku yang ditimbang itu banyak sekali. Ada sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Syalbani, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah nanti akan menyelamatkan satu orang dari umatku di hari kiamat di hadapan semua makhluknya. Yaitu ada satu orang yang Allah ingin menyelamatkan hamba itu. Fayansyuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan. Akhirnya hamba itu didatangkan catatan amalnya. Catatan amalnya didatangkan. Rupanya catatan amal dia itu ada 99 jilid. Kulla sijillin mithla muddil basar. Satu jilidnya itu besarnya sejauh mata memandang. Jadi bukunya itu ini tuh nanti kan ada catatan malaikat. Malaikat kanan kiri itu catat semua perbuatan apa saja yang kita kerjakan. Saking banyaknya itu catatannya itu sampai 99 jilid. Satu jilidnya sejauh mata memandang besarnya. Tsumma yaqul. Akhirnya ketika didatangkan semua, dibuka nanti sama Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala bertanya, atunkiru min hadza syai'an, wahai hambaku, apakah kamu itu mengingkari atau tidak menerima sedikit pun dari tulisan yang ditulis sama malaikat ini? Yaitu ketika dibaca satu persatu. Kemudian tanya lagi, adzalamaka katabatil hafidhun, apakah malaikat pencatat amal, malaikatku yang mencatat amal itu zalim kepada kamu, mencatat sesuatu yang kamu tidak mengerjakan? Fayaqul, maka hamba itu mengatakan, la ya Rabbi, tidak wahai Tuhanku. Saya percaya, saya terima, dan saya menganggap malaikat itu sudah benar. Semua catatan yang ditulis semuanya saya kerjakan dan saya ingat. Fayaqul, maka Allah tanya lagi, alaka udhrun, apakah kamu punya alasan? Yaitu sebutkan alasan kamu itu, kamu punya alasan apa? Fayaqul, maka hamba itu mengatakan, la ya Rabbi, enggak ada wahai Tuhanku. Saya tidak punya alasan. Fatakhruju bitaqatun, setelah itu jadi 99 itu isinya kejelekan. Jadi hamba itu di hari kiamat didatangkan 99 jilid isinya semuanya kejelekan catatannya itu. Enggak ada kebaikan sedikit pun. Akhirnya ditimbanglah 99 itu di satu timbangan, satu daun timbangan. Fatakhruju bitaqatun, setelah itu dikeluarkan satu kertas atau satu kartu. Satu kartu
Fiha di dalamnya ada tulisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaitu di dalamnya ada kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Satu, kebaikan dia cuma itu. Tulisan kebaikan dia itu cuma satu kartu isinya syahadat. Fayaqul, maka Allah Ta'ala mengatakan ahdir waznak. Ayo sekarang kita timbang. Kita timbang antara 99 jilid isinya kejelekan dengan satu kartu isinya la ilaha illallah. Akhirnya hamba itu mengatakan ya Rabbi, ma hadhil bitaqatu ma hadhi sijillat. Bagaimana mungkin satu kartu yang kecil ini ditimbang dengan 99 jilid? Fayaqul, maka Allah Ta'ala mengatakan innaka latudzlam, hambaku kamu jangan putus asa karena kamu tidak akan ditolimi. Fatu da'u sijillatu fi kaffatin, akhirnya 99 jilid ditimbang di satu daun timbangan. Wal bitaqatu fi kiffatin, dan ucapan la ilaha illallah yang ada dalam kartu ditaruh di satu daun timbangan. Fatashat as-sijillatu, akhirnya 99 itu terbang. Wa thaqulatil bitaqatu, dan satu kartu itu lebih berat daripada 99. Fala yathqilu ma'a ismillahi syai'un, tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada nama Allah Ta'ala. Kalau dalam hadis ini berarti menunjukkan secara jelas bahwa nanti di hari kiamat itu akan ditimbang. Termasuk yang ditimbang itu apa? Kertasnya atau catatan amalnya itu nanti akan ditimbang, nanti akan kita sebutkan. Jadi intinya di sini, intinya bahwa penetapan tentang timbangan di hari kiamat, nanti orang akan ditimbang amal mereka di hari kiamat itu merupakan pokok penting dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan siapa yang menolak ini, maka dia keluar dari Ahlussunnah. Dia termasuk ahlul bidah. Dia keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena ini termasuk pondasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian pertanyaan di sini, timbangan itu satu di hari kiamat itu atau banyak? Yaitu nanti di hari kiamat itu timbangan itu ada berapa? Satu timbangan untuk semua hambanya, berarti semua itu ditimbang dengan satu timbangan itu, atau timbangan itu banyak, setiap orang nanti punya timbangan masing-masing. Kalau kita membaca dalil, maka kita mendapatkan dalam dalil itu ada dalil yang menjelaskan menetapkan satu bentuknya mufrad. Mufrad itu kalau di bahasa kita berarti kalimat yang menunjukkan jumlahnya satu. Buku, misalkan buku, itu namanya kitab. Kitab itu satu buku. Tapi ada juga lafaz dalam Al-Quran yang menjelaskan lafaznya jamak. Kalau jamak itu menunjukkan banyak, kalimat banyak. Buku-buku, kalau dalam bahasa kita seperti itu. Sehingga ada dalil yang menunjukkan timbangan itu satu. Ada juga dalil yang menunjukkan timbangan itu banyak. Contohnya misalkan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qari'ah, fa'amma man thaqulat mawazinuhu, siapa yang thaqulat mawazin. Mawazin itu jamak dari mizan. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab itu ada namanya mizan. Mizan itu satu alat yang dipakai untuk wazan. Wazan itu menimbang. Jadi timbangan satu. Jamaknya namanya mawazin. Itu menunjukkan apa? Banyak timbangan. Lah ada ayat yang menunjukkan bahwa timbangan itu banyak. Faman thaqulat mawazinuhu, mawazin. Timbangan-timbangan, berarti timbangan banyak. Tapi ada hadis yang sahih dikeluarkan Imam Bukhari, Rasulullah menyebutkan fi mizanihi, menunjukkan timbangan itu dengan lafaz mizan, satu. Berarti ada timbangan itu lafaznya banyak, ada timbangan lafaznya satu. Terus bagaimana mengumpulkan masalah ini? Khilaf panjang nanti di antara para ulama. Bagaimana mengumpulkan riwayat ini? Ada yang karena ada lafaz yang menunjukkan banyak, ada yang menunjukkan satu. Wallahu alam, dari pendapat-pendapat para ulama, pendapat yang paling kuat bahwasanya timbangan itu cuma satu. Timbangan itu satu untuk menimbang semua makhluknya. Sedangkan lafaz jamak timbangan-timbangan itu untuk menunjukkan yang ditimbang. Jadi timbangannya satu, tapi yang ditimbang itu macam-macam. Nah, satu timbangan itu yang dimaksudkan dalam dalil yang menunjukkan lafaz mufrad, mizan.
Sedangkan mawazin, mawazin itu untuk menunjukkan yang ditimbang, timbangan dan yang ditimbang. Timbangan itu alatnya, alatnya satu. Yang ditimbang itu banyak. Kata Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan, kata beliau, wal aktsar, pendapat mayoritas para ulama, ala annahu innama huwa mizanun wahid, bahwasanya timbangan itu cuma satu. Itu pendapat mayoritas para ulama. Wa innama jumi'a, tetapi dalam dalil yang lain lafadznya itu jama', yaitu mawazin, kata beliau, bi'tibari ta'addudil a'malil mauzunati fihi, itu dilihat dari amal-amal yang ditimbang itu jumlahnya banyak. Tapi kalau timbangannya, timbangannya itu cuma satu. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan, walladzi yatarajjah, pendapat yang paling kuat, annahu mizanun wahid, timbangan itu cuma satu. Wala yushkal bi katrati man yuzanu amaluhu, tetapi yang ditimbang itu jumlahnya banyak. Jadi timbangannya satu, tetapi kalau yang ditimbang itu jumlahnya banyak. Ini pendapat yang paling kuat dari banyak sekali nanti pendapat para ulama, tetapi yang paling kuat pendapatnya seperti ini. Kemudian masalah yang berikutnya, sifat bentuk timbangannya itu kayak apa? Maka kalau kita membaca tadi dalam hadis Bitokoh itu, dalam hadis Bitokoh itu jelas sekali bahwasanya timbangan itu ada dua daun timbangan, yaitu dua wadah. Kalau kita kan timbangan itu ada dua wadah untuk menimbang ini, menimbang ini. Jadi ada dua wadahnya, itu ada dua, dan ada lisannya. Lisannya itu yang menunjukkan mana beratnya, lebih berat mana, penunjuk. Berarti timbangannya itu apa? Ada dua daun timbangan, dua wadah, dan ada penunjuknya atau namanya lisan. Jadi ada daun timbangan, ada lisan timbangan. Lisan itu penunjuknya, lebih berat yang mana. Oleh itu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, al-mizanu lahu lisan, timbangan di hari kiamat itu memiliki lisan, lisan itu penunjuk, wa kifatan, dan memiliki dua daun timbangan. Dan itu nanti para ulama mengatakan seperti itu. Para ulama nanti mengatakan seperti itu sampai Al-Imam Ibnu Hajar, beliau menyebutkan ijma, sepakat para ulama bahwa timbangan itu memiliki dua daun timbangan dan memiliki satu lisan yang menunjukkan mananya lebih berat. Sedangkan bentuknya bagaimana, daunnya kemudian lisannya, wallahu alam. Kalau bentuk secara gambaran detailnya kita katakan wallahu alam, karena itu sudah masuk ke perkara yang gaib. Kita sudah masuk perkara yang gaib, kita dalam perkara yang gaib itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu berhenti kepada dalil. Dalilnya hanya menyebutkan ada kafatan, dua daun, dan ada lisan. Terus bagaimana bentuk dua daunnya dan bentuk lisannya, wallahu alam. Kita nanti tidak bisa menggambarkan karena kita belum pernah melihat. Tetapi yang penting kita percaya adanya timbangan dan adanya dua daun dan adanya dua lisan. Kemudian timbangan itu, di antara sifat timbangan itu, timbangan itu sangat detail. Timbangan itu sangat detail dan adil sehingga tidak ada kecurangan sedikit pun. Sehingga sangat adil. Yaitu nanti detailnya itu melebihi detailnya, sebagian ulama mengatakan seperti detailnya timbangan-timbangan digital. Itu nanti di hari kiamat lebih detail. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menjuluki timbangan di hari kiamat itu dengan wanadul mawazin al qisto, dinamakan dengan mawazin al qist, timbangan yang penuh dengan keadilan. Sehingga apa? Tidak ada kecurangan sedikit pun dalam timbangan itu. Hatta walaupun yang ditimbang itu kebaikannya itu cuma satu biji sawi, walaupun cuma satu biji sawi, itu akan tertimbang, itu akan ditimbang, dan nanti akan ketahuan beratnya itu berapa. Oleh itu sampaikan tadi kita sebutkan hadisnya itu tentang hadis yaitu orang-orang nanti di hari kiamat itu nanti akan ditimbang sampai besarnya dia itu tidak melebihi satu sayapnya seekor nyamuk. Sampai apa? Sayapnya nyamuk pun bisa ditimbang gitu. Biasanya kalau kita kan timbangan-timbangan yang kecil, gram
apalagi timbangan yang lebih kecil lagi, itu kan biasanya pakai digital. Karena kalau pakai timbangan yang itu kan biasanya dipakai untuk yang berat, timbangan yang berat-berat itu. Tapi kalau yang kecil kan nggak bisa itu. Di hari kiamat tidak, detil sampai kecil sampai zarah. Zarah itu partikel yang paling kecil sebenarnya, zarah itu. Habbati mithqala habbatin min khardalin, kan dalam ayat itu. Allah telah mengatakan wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Walaupun beratnya amal itu mithqala habbatin min khardal, yaitu biji sawi, itu pun akan didatangkan. Sampai dzarrah, faman tsaqulat wa may ya'mal mithqala dzarrah. Dzarrah, dzarrah itu apa? Partikel paling kecil. Sering diartikan atom. Karena partikel paling kecil itu atom. Rupanya ketika teknologi semakin canggih lagi, akhirnya dibesarkan atom itu, rupanya atom itu masih terpecah. Berarti atom itu masih disusun juga. Akhirnya apa? Susunan itu diteliti lagi, akhirnya terpecah lagi itu. Jadi dzarrah itu apa? Partikel paling kecil yang digunakan untuk menyusun benda-benda yang ada. Jadi detil, hatta walaupun cuma satu sayap nyamuk itu bisa ditakar, bisa ditimbang. Walaupun bukan timbangan digital, tapi sangat detil. Masalah yang berikutnya, terus yang ditimbang itu apa? Di hari kiamat itu yang akan ditimbang itu apa? Kalau kita membaca dalil-dalil yang ada, kita mendapatkan ada dalil yang menunjukkan bahwa yang ditimbang itu adalah amalan. Yang ditimbang itu adalah amalan. Seperti tadi kita sebutkan, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan. Dua kalimat berarti kan zikir. Zikir kan amalan yang sangat berat dalam timbangan. Berarti menunjukkan apa? Amal itu akan ditimbang. Ada juga nanti dalil yang menunjukkan bahwa buku catatan amal itu akan ditimbang. Seperti tadi hadis masalah bitokoh 99 jilid dibandingkan dengan satu kartu. Berarti menunjukkan apa? Tulisan amal itu juga ditimbang. Kemudian juga kita mendapatkan dalil bahwa orangnya pun akan ditimbang. Orangnya itu akan ditimbang. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Kahfi ayat 105, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak akan menegakkan bagi mereka timbangan di hari kiamat. Siapa itu mereka? Orang-orang kafir. Sampai orang kafir itu ketika nanti mereka ditimbang, Rasulullah mengatakan akan datang nanti orang kafir besar sekali mereka itu. Wa innahu la yazinu indallahi janaha ba'udah. Tapi ketika ditimbang, besarnya tidak melebihi sayapnya seekor nyamuk. Demikian juga pernah suatu ketika itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud itu beliau orang yang betisnya itu kecil, sehingga kalau jalan itu lucu. Suatu ketika itu Abdullah bin Mas'ud duduk dengan para sahabat, kemudian tiba-tiba tersingkap betisnya beliau itu. Ketika jalan tersingkap, para sahabat itu tertawa. Mereka itu tertawa melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya Rasulullah mengatakan, atadhakuna min hadza? Apakah kalian itu mentertawakan betis itu? Sesungguhnya betis ini, yaitu betisnya Abdullah bin Mas'ud itu, nanti akan ditimbang di hari kiamat, dan betis ini lebih berat daripada gunung Uhud. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan orangnya itu akan ditimbang. Orangnya akan ditimbang. Maka terus mana yang benar dari tiga macam ini? Maka kita katakan kemungkinan semuanya ditimbang. Kemungkinan ditimbang semuanya. Jadi amalan akan ditimbang, kemudian buku amal, catatan amal yang ditimbang, demikian juga orang yang beramal pun juga ditimbang. Jadi kalau amal banyak sekali lah, kalau amal-amal itu banyak. Pertanyaan, terus amal itu nimbangnya kayak apa gitu loh? Misalkan gini, sabar. Sabar itu bentuknya kayak apa gitu? Tawakal, sabar, kita baca Quran, itu bentuknya kayak apa? Bagaimana cara menimbangnya itu? Maka semua amal itu nanti akan diwujudkan oleh Allah dalam wujud benda. Akan dibendakan.
Ketika sudah dibendakan, setelah itu baru ditaruh di atas timbangan. Jadi itu nanti akan dibendakan sehingga sangat mudah bagi Allah Ta'ala untuk menimbang itu mudah. Kenapa? Karena itu semuanya akan ditimbangkan. Oleh itu Rasulullah ketika menyebutkan tentang membaca surat Al-Baqarah, di antara keutamanya itu kata Rasulullah mengatakan surat Al-Baqarah itu nanti akan datang di hari kiamat dalam wujud laki-laki, dalam wujud seorang pemuda. Kemudian setelah itu ditimbang di atas timbangan. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa amal itu nanti akan dibendakan. Sehingga sabarnya kita itu berapa sih sabarnya kita itu? Kalau sekarang kan kita nggak tahu, nggak bisa ditakar gitu. Kesabaran kita itu kan nggak ada takarannya, nggak bisa ditimbang. Tapi nanti akan bisa diwujudkan. Setelah itu nanti akan ditimbang ikhlas misalkan. Keikhlasan kita itu berapa gitu. Itu nanti akan diwujudkan, kemudian nanti ditimbang. Sehingga nanti semua amal-amal itu nanti akan diwujudkan benda, dibendakan, setelah itu nanti akan ditimbang oleh Allah Ta'ala sampai akhirnya jelas. Sampai akhirnya nanti jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau dalam hadis yang sahih, sebagian mensahihkan dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah menyebutkan ada 5 macam yang paling berat nanti timbangannya di hari kiamat. Ada 5 perkara. Rasulullah mengatakan bakhin-bakhin. Bakh-bakh itu kalau di bahasa Arab itu maksudnya itu orang takjub. Kalau bahasa kita itu nah itu sih, kita takjub, yaitu kita melihat sesuatu itu sangat menakjubkan. Khamsun ma athqalahunna fil mizan. Rasulullah mengatakan 5 perkara yang paling berat sekali timbangannya nanti di hari kiamat. Apa 5 perkara itu? Yang pertama la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. 5 perkara yang paling berat timbangannya di hari kiamat. Yang pertama la ilaha illallah. Kemudian yang kedua wallahu akbar. Ucapan Allahu akbar. Kemudian yang ketiga subhanallah. Kemudian yang keempat walhamdulillah. La ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah. Yang kelima kata Rasulullah mengatakan wal waladu soleh, anak soleh. Yutawaffa fayahtasibuhu walidahu, anak soleh yang meninggal. Anak soleh yang meninggal dan orang tuanya itu sabar ketika melihat anaknya itu meninggal. Dan itu kata Rasulullah menyebutkan anak soleh yang meninggal itu merupakan timbangan yang paling berat. Sampai Rasulullah itu mengatakan sakluhu azim, yaitu timbangannya itu berat sekali nanti di hari kiamat. Ketika ada orang dia memiliki anak yang meninggal, kemudian orang tuanya itu sabar sampai orang tuanya itu dia itu ihtisab. Ihtisab itu mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Menunjukkan apa? Menunjukkan berarti intinya orangnya itu ditimbang. Orang itu ditimbang. Maka berarti yang ditimbang itu apa? Yang ditimbang itu amal ditimbang, kemudian orangnya ditimbang, kemudian catatan amalnya juga ditimbang. Kemudian masalah berikutnya, bagaimana kondisi manusia ketika nanti ditimbang? Manusia nanti ketika ditimbang itu mereka semuanya ketakutan dan khawatir mereka itu. Kenapa mereka itu ketakutan dan khawatir? Karena mereka itu semuanya was-was terhadap amal yang mereka kerjakan, yaitu apakah lebih berat kebaikan atau lebih berat kejelekan. Tapi walaupun kita semuanya was-was karena kita itu takut semua apakah amal kita itu diterima sama Allah atau tidak. Nah itu seorang muslim itu, orang muslim itu orang yang menggabungkan 2 perkara. Dia menggabungkan antara roja, harapan, dan dia itu menggabungkan dengan khauf, yaitu rasa takut, was-was. Jadi apa? Orang muslim itu rajin ibadah. Kenapa dia itu rajin ibadah? Karena dia itu punya harapan kepada Allah Ta'ala, memiliki roja, harapan. Tapi ketika kita itu sudah beramal, orang muslim itu was-was, takut kalau amalnya itu gak diterima. Sehingga pada hari kiamat itu kita semuanya khawatir. Sholat kita bagaimana, puasa kita bagaimana, bacaan Quran kita bagaimana, sedekah kita bagaimana, apakah diterima Allah Ta'ala atau tidak. Dan kalaupun diterima, beratnya itu berapa gitu.
Apakah amal saya itu, sholat itu beratnya itu besar seperti pahala satu gunung, kata Rasulullah itu. Ada orang yang pulang dari sholat membawa seekor unta, ada yang sapi, ada yang kambing, ada ayam, ada telur. Ada orang yang sholat gak bawa pahala sama sekali. Kita semuanya khawatir, kita itu masuk yang mana gitu. Tetapi yang membuat khawatirnya kita itu mulai pudar itu ketika kita itu ingat dengan rahmat Allah Ta'ala. Sehingga Masya Allah itu luar biasa. Allah itu maha pengampun. Rahmat Allah itu luas sekali. Sehingga apa? Sehingga Allah itu memberikan karunia kepada kita dengan dilipat gandakan pahala kebaikan, dan dosa itu tidak dilipatkan. Sehingga apa? Sehingga kita itu amal kita gak banyak lah itu. Misalkan kalau dihitung-hitung lah kita itu, orang-orang yang gak paling suci, orang-orang yang menganggap paling top, paling ahlu sunnah, paling salafi, coba kita cek amal kita itu yang baik dengan yang buruk itu lebih banyak yang mana gitu. Semua kita pasti kita itu percaya bahwa amal kebaikan kita itu lebih sedikit daripada amal yang tidak baik. Coba kita punya 24 jam setiap hari, dan kita sekarang umurnya berapa? Dari 24 jam yang kita miliki dan umur yang sudah kita miliki, sudah berapa karya-karya kebaikan yang sudah kita kerjakan gitu. Salat kita, puasa kita, atau kita punya apalah, misalkan punya sedekah jariah yang mengalir, kita punya murid-murid yang bisa mengamalkan ilmu mereka, sudah berapa gitu. Maka apa? Maka jangan kita itu pede terhadap amal kita. Jangan kita itu merasa pede dengan amal kita. Memang alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika Allah itu rahmatnya luas. Sehingga dengan rahmat Allah inilah kita itu selamat. Kalau kita itu cuma mengandalkan amal kita, hancur semua kita itu. Ya ada di antara kita yang selamat. Oleh itu wajar kalau seandainya Rasul itu mengatakan la yadkhulal jannata ahadun bi amalihi, tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalnya. Karena kita masuk surga bukan dengan amal. Kalaupun kita mau jujur ditimbang antara amal baik kita dan amal jelek kita, lebih banyak kejelekan daripada kebaikan jauh sekali. Tapi alhamdulillah karena karunia Allah, karena rahmatnya Allah, kebaikan-kebaikan kita yang sedikit itu dilipat gandakan. Sehingga walaupun satu kita beramal, beratnya itu berat sekali. Kenapa? Dilipat gandakan pahalanya. Nanti pelipatan pahala itu bisa karena waktu, bisa karena kemuliaan tempat, bisa karena kemuliaan ikhlasnya, khusyuknya, manfaatnya, atau yang lainnya. Contohnya misalkan ini, contohnya orang dia itu sholat di Masjidil Haram. Satu rakaat yang dia kerjakan, tapi lebih mulia daripada 100.000 rakaat di masjid yang lainnya. Pelipatan ganda. Seperti kita membaca Al-Fatihah sekali, tapi di malam Lailatul Qadar, lebih baik daripada kita membaca Al-Fatihah di 1000 bulan. Itu kan rahmatnya Allah Ta'ala itu. Kalau seandainya pahala amal kita itu gak dilipatkan, niscaya dosa kita itu banyaknya luar biasa. Jadi alhamdulillah, maksudnya semua kita was-was. Semua kita itu was-was terhadap amal kita, apakah diterima oleh Allah Ta'ala, atau lebih berat timbangan kebaikan atau keburukan, semuanya ketakutan. Tapi alhamdulillah apa? Alhamdulillah Allah itu memberikan karunia kepada kita dengan kita itu dilipat gandakan kebaikan. Kemudian karunia yang kedua, yang kita itu punya harapan besar kepada Allah Ta'ala. Harapan besar kita itu rahmatnya Allah ini. Rahmat Allah yang kedua itu, standar selamatnya orang itu bukan orang yang murni baik semua. Kenapa? Kalau seandainya orang masuk surga itu harus murni baik semua, gak ada orang itu yang murni kebaikannya itu. Sehingga alhamdulillah Allah itu menjamin keselamatan orang itu bukan murninya, tapi jaminan Allah itu pada beratnya. Kan Allah Ta'ala mengatakan faman tsaqulat mawazinuhu, siapa yang timbangan kebaikan lebih berat. Menunjukkan apa? Menunjukkan pasti dia itu punya timbangan kejelekan. Tidak mungkin ada orang itu dia itu punya kebaikan 100%, enggak ada kejelekan sedikit pun. Enggak mungkin. Karena kita bukan malaikat. Yang tidak berbuat dosa itu kan malaikat. Manusia kita bergelimang dosa dan maksiat. Jika bukan karena karunia Allah, rahmat Allah, binasa kita semua itu. Maka alhamdulillah Allah memberikan karunia kepada kita, dilipatkan ganda dari amal-amal kebaikan kita. Yang kedua, setelah itu ditimbang, yang sudah dilipatkan itu ditimbang. Kalau lebih banyak, lebih berat yang baik, kita itu selamat. Itu kan rahmatnya Allah yang luar biasa itu. Sampai pun kalau toh timbangannya itu setara, standar, yaitu sama. Bagaimana kalau seandainya ada orang, kan Rasulullah awal terima dan faman thakulat mawazinuhu, siapa yang timbangan kebaikan lebih berat,
Yang kedua, waman khaffat mawazinuhu, siapa yang timbangan kejelekannya lebih berat. Jadi kan ada timbangan kebaikan, kejelekan. Siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, selamat dia. Siapa yang timbangan kejelekannya lebih berat, binasa dia. Pertanyaan, lah kalau seandainya timbangan kita itu sama, bisa enggak timbangan kita itu sama itu? Ada. Nanti orang-orang yang timbangan kebaikan dan keburukannya itu sama. Terus bagaimana mereka? Mereka pun dimaafkan sama Allah Ta'ala. Sampai akhirnya mereka itu, karena sama, nanti dinamakan dengan Ashabul A'raf. Nah itu kenapa kita itu membaca surat itu namanya surat Al-A'raf. A'raf itu orang-orang yang setara antara kebaikan dan keburukan timbangannya itu. Mereka itu saking samanya itu sampai wajah mereka itu ada dua. Wajahnya mereka itu ada dua, yang setengahnya itu wajahnya baik, yang setengahnya itu buruk. Akhirnya apa? Allah memaafkan mereka, maka mereka nanti diperintahkan untuk mandi di sumur kehidupan. Di sumur kehidupan. Rasulullah pernah berjumpa sama orang-orang ini. Ketika Rasulullah itu mimpi, bermimpi itu, dalam mimpinya itu berjumpa dengan mereka. Rasulullah buka pintu surga, kemudian mereka datang. Orang-orang yang wajahnya ada dua. Setelah itu mereka diperintahkan malaikat Jibril untuk masuk ke sumur, sungai. Akhirnya mereka masuk ke sungai, mandi. Setelah itu keluar dari sungai, wajah mereka semuanya bersih. Yaitu apa? Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Berarti menunjukkan apa? Allah itu maha pengampun. Jika bukan karena pengampunan Allah, rahmat Allah, binasa semua kita itu. Maka apa? Jangan kita itu berbangga diri dengan amal soleh yang sudah kita kerjakan. Belum tentu amal kita itu diterima sama Allah Ta'ala. Maka itu apa? Orang, ini fahami di sini penting itu. Orang yang dia itu beramal soleh tapi sombong dengan amalnya, dibandingkan dengan orang pelaku dosa dan maksiat tapi dia takut terhadap dosanya. Itu kata para ulama, lebih baik orang yang bergelimang dosa dan maksiat. Sampai Rasulullah mengatakan apa? Sebagian ulama mengatakan, tetesan air mata dari pelaku dosa dan maksiat yang menyesal itu lebih mahal daripada ibadahnya orang yang sombong. Sehingga bahwa kita itu jangan merasa diri kita itu sudah suci itu. Kita yang paling benar, kita yang paling juru surga, kita yang paling selamat, kita yang paling hebat, kita yang paling salafi, kita yang paling ahlu sunnah, semua selain itu sesat semua, selain itu penghuni neraka jahanam semua, tidak. Kita itu kata para ulama itu, kita alhamdulillah diberikan hidayah. Kita bisa mengamalkan sunnah, itu kita bersyukur. Terus kalau kita melihat orang-orang yang tidak mengenal sunnah itu, bukan kita itu merendahkan mereka. Ini fahami di sini ya. Jangan seakan-akan Anda misalkan yang sudah cadaran, itu kan karena rahmatnya Allah Ta'ala. Melihat orang-orang yang belum berjilbab, ah mereka itu penghuni neraka mereka. Saya orang suci kan itu. Saya cadaran. Orang saya berjenggot laki-laki. Melihat orang-orang yang gak berjenggot, melihat orang-orang gak sholat, akhirnya apa? Kita remehkan mereka, kita rendahkan mereka. Kita, ya namanya orang jengkel dengan dosanya mereka itu harus, karena kita gak boleh kita itu ridho dengan dosanya seseorang. Wanita gak pakai jilbab dosa. Tapi siapa yang bisa menjamin kalau wanita yang gak berjilbab itu masuk neraka jahanam? Mungkin dia punya amal-amal soleh yang bisa menghapuskan dosanya. Mungkin dia berbakti sama orang tuanya yang kita gak bisa. Mungkin dia sholat malam sampai menangis tetesan air mata yang kita gak bisa gitu. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang sudah ngaji, itu yang sudah ngaji, yang kenal sunnah itu hatinya lebih keras daripada orang-orang yang belum kenal sunnah itu. Dan itu nyata. Nyata seperti ini, banyak orang itu seperti ini. Terkadang orang gak ngaji, tapi dia itu sering menetes air mata, sering menyesali dosanya. Tapi terkadang apa? Wanita yang cadaran, orang yang sudah jenggotan, jubahan, tapi kaku, keras hatinya itu. Dan itu banyak kita dapatkan kasus seperti ini. Oleh itu maksudnya apa? Janganlah kita itu sombong terhadap kebaikan yang sudah kita dapatkan. Kita bisa mengamalkan sunnah itu karena hidayah Allah Ta'ala. Kita bisa puasa Ramadan karena hidayah Allah Ta'ala. Kita bisa sholat, kita bisa baca Quran, kita bisa hafal Quran. Itu semuanya karena rahmatnya Allah, bukan karena hibatnya kita. Sehingga apa? Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Sehingga kita kalau melihat orang lain itu, kita itu melihat orang lain itu, lihatlah dosa kita itu. Sehingga apa? Ketika kita itu melihat orang berbuat dosa itu, coba kita ingat-ingat dosa-dosa kita itu. Maka yang ada setelah itu apa? Yang ada cuma kita itu menyesali dosa kita. Oleh itu kalau kita lihat ulama-ulama kita itu, para ulama-ulama kita, para sahabat itu, walaupun mereka sahabat dijamin masuk surga, tapi mereka itu masih takut. Mereka itu masih khawatir terhadap dosa-dosa yang mereka kerjakan. Jadi intinya nanti di hari kiamat itu sangat mengerikan.
sangat mengerikan, karena proses hisab itu sangat mengerikan. Kita semuanya khawatir, semua kita was-was, semua kita ketakutan. Kita itu nanti lebih berat mana timbangannya, kebaikan atau keburukan. Setelah itu nanti kita akan mendapatkan catatan amal itu dengan tangan kanan kita atau tangan kiri kita. Itu yang membuat kita itu semuanya khawatir, semua kita itu ketakutan. Dan nanti timbangan di hari kiamat itu, ketika orang ditimbang, nanti semakin banyak amalnya, yaitu kan semuanya akan ditimbang, semua amal itu akan ditimbang, berarti ada kebaikan, ada keburukan. Karena catatan malaikat itu mencatat itu hanya dua catatan. Kan malaikat pencatat itu cuma dua, malaikat yang kanan itu mencatat kebaikan, dan malaikat yang kiri itu yang mencatat selain kebaikan, sehingga semua amal kita itu semuanya terdata. Semua terdata dan semuanya siap nanti untuk ditimbang. Semuanya itu nanti siap untuk ditimbang. Maka itu ketika orang itu melihat timbangan amal yang mau ditimbang, jadi ketika dia itu dia datang di hari kiamat, terkadang dia itu mendapatkan Masya Allah pahalanya besar sekali, yaitu timbangan kebaikannya itu banyak sekali. Akhirnya kita itu menjadi bangga, yaitu inilah timbangan amal saya itu. Tapi akhirnya apa? Akhirnya timbangan amal, yaitu kita bawa kebaikan, banyaklah kebaikan yang kita bawa itu. Nanti di hari kiamat kan kelihatan kebaikan kita itu, kelihatan dosanya juga kelihatan. Maka itu nanti di hari kiamat itu orang itu cuma ketakutan mereka itu. Maka nanti ada orang-orang yang dia itu melihat amalnya banyak, kebaikannya itu besar sekali, tapi setelah itu dihabiskan oleh Allah Ta'ala sampai dijadikan debu yang berterbangan. Maka nanti setelah itu baru nanti dia itu akan menyesal. Oleh itu dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah, disahihkan oleh Syalbani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la'a'lamunna aqwaman min ummati. Rasulullah mengatakan, demi Allah saya sudah tahu, kata Rasulullah itu, saya benar-benar tahu orang-orang dari umatku, ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amthali jibal tuhamah. Mereka nanti datang di hari kiamat membawa pahala sebesar gunung, yaitu besar-besar pahalanya itu. Yaitu dia itu Masya Allah didatang di hari kiamat pahalanya luar biasa yang dia bawa itu. فَيَجَعَلَهُ اللَّهُ هَبَاءً مَثُورًا. Setelah itu Allah menjadikan amal itu, gunung-gunung itu debu yang berterbangan, dihabiskan sama Allah Ta'ala. Setelah itu apa? Enggak ada manfaatnya lagi. Akhirnya Thauban bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sifhum lana, tolong sifatilah siapa orang-orang itu dari umatmu ya Rasulullah. Allah nakuna minhum, supaya kami itu enggak masuk dalam golongan mereka. Wa nahnu la na'lam, dalam kondisi nanti kami itu takutnya karena kita enggak tahu akhirnya kita jatuh sama mereka. Maka Rasulullah mengatakan, amma innahum, mereka adalah ikhwanukum, mereka itu saudara-saudara kalian. Wa min jildatikum, mereka itu kulitnya seperti kalian. Wa ya'khudhu minal laili kama ta'khudun, mereka itu juga ibadah seperti kalian, puasa dan yang lainnya. Walakin aqwamun idza khalau bi maharimillah intakahuha, tapi mereka itu orang-orang kalau sendirian enggak ada kalian, mereka itu berbuat dosa dan maksiat. Mereka kalau berkumpul sama kita, Masya Allah luar biasa amal dia itu. Tapi kalau sendirian, mereka itu bergelimang dosa dan maksiat yang kita enggak tahu. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya nanti di hari kiamat itu nanti ada orang-orang yang dia itu akan menyesal. Kenapa? Karena amal-amalnya itu akan dihapuskan. Oleh itu sampai Allah Ta'ala menyebutkan kul, dalam surat Kahfi itu, kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, maukah kalian kami kabarkan tentang orang-orang yang paling merugi amalannya. Siapa yang paling rugi itu? Orang-orang yang menyimpang perjalanan mereka itu. Jadi rugi sekali nanti di hari kiamat itu ada. Yaitu apa? Orang-orang yang datang dengan membawa banyak kebaikan, tetapi rupanya kebaikan itu terhapus. Di antaranya siapa? Di antaranya ya orang-orang yang berbuat kedzaliman. Di antaranya orang-orang yang berbuat kedzaliman itu orang-orang yang sangat menyesal nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena amalannya itu akan dibagi-bagi. Oleh itu Rasulullah mengatakan, yaitu segeralah kita itu, siapa man kana lahu madzlamatun li akhihi, siapa yang punya kedzaliman terhadap saudaranya, yaitu siapa yang mendzalimi orang lain lah itu.
Fal yatahallal minhul an, segera minta maaf sekarang. Sekarang diselesaikan itu. Sebelum nanti datang di hari kiamat di mana harta benda enggak ada manfaatnya. Oleh itu Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, manil muflis indakum, siapa di antara kalian yang paling bangkrut? Siapa orang yang paling bangkrut di antara kalian? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang dia itu kerja bawa modal tapi pulang modalnya habis, untung enggak ada. Maka Rasulullah mengatakan, bukan. Orang yang paling bangkrut di antara kalian itu adalah orang-orang yang datang di hari kiamat dengan membawa banyak amalan. Amal kebaikan, sholat, dia bawa sedekah, dia bawa puasa, haji dan yang lainnya. Tapi dia datang di hari kiamat, dia mencaci maki si A. Dia menghibai si B. Dia menuduh si C. Kemudian dia mengambil hartanya si terus. Kedolimannya banyak sekali. Akhirnya dibagi kepada ini, dibagi kepada ini, dibagi kepada ini. Sampai akhirnya habis pahalanya. Masih ada orang-orang yang terdolimi yang belum mendapatkan bagian pahala. Akhirnya orang yang terdolimi itu diangkat dosanya, ditimpakan kepada orang yang mendolimi yang pahalanya sudah habis. Akhirnya apa? Dia datang di hari kiamat membawa banyak pahala sampai kepada Allah, malah dia memikul banyak dosa orang-orang yang dia dolimi. Sehingga apa? Sehingga kita itu meninggal dunia dalam kondisi tidak ada sangkut pautan hak orang kepada kita itu sudah luar biasa. Oleh itu Abdullah bin Abbas itu pernah ditanya sama seseorang, wahai Abdullah bin Abbas, ilmu itu terlalu banyak. Kan banyak sekali ilmu, tolong ringkaskan ilmu yang bermanfaat bagi saya itu apa? Maka beliau mengatakan, kalau kamu itu bisa, lisan kamu itu tidak pernah mendzalimi orang. Dan kamu bisa, diri kamu itu tidak pernah mendzalimi orang, itu sudah cukup. Jangan sampai nanti di hari kiamat ada orang yang menuntut kepada kamu karena darahnya tertumpah, yaitu jasadnya karena ditolimi. Jangan sampai ada orang yang datang kepada kamu karena harga dirinya kamu robek. Jangan sampai datang ada orang di hari kiamat datang kepada kamu karena hartanya kamu rusak. Sehingga apa? Sehingga rugi sekali kamu. Kalau kamu bisa seperti ini, itu sudah cukup ilmu kamu itu. Yaitu apa? Kamu meninggal dunia dalam kondisi tidak ada orang yang kita dolimi, itu sudah cukup. Oleh itu maksudnya apa? Kita itu selama hidup di dunia pasti kita itu punya masalah dengan orang. Enggak ada namanya kita hidup itu enggak punya masalah. Pasti kita itu akan banyak masalah. Minimal kita itu tidak punya sangkut pautan hak dengan orang. Baik hak itu berkaitan masalah harta atau berkaitan masalah jiwa atau berkaitan masalah kehormatan, itu tidak ada yang kita robek. Sehingga pada di hari kiamat tidak ada orang yang menuntut kepada kita. Kenapa? Karena tuntutan di hari kiamat itu enggak mudah. Tuntutan di hari kiamat itu enggak mudah. Kalau di dunia itu masih bisa kita bayar. Sehingga kedzaliman itu masih bisa kita bayar dengan duit karena duit itu masih ada harganya. Tapi di hari kiamat duit enggak ada harganya. Kita kalau pernah misalkan ya mencuri hartanya orang. Atau walaupun enggak banyak lah itu. Atau kita enggak bayar utang walaupun cuma ya 10.000 lah misalkan itu. Dunia 10.000 masih kita bisa bayar gitu karena masih ada harganya itu. Tapi di hari kiamat enggak ada harganya sama sekali. Orang mau antum bayar dengan 1 miliar itu enggak akan terima gitu. Kenapa? Karena uang 1 miliar itu enggak ada harganya di hari kiamat. Terus nanti bagaimana kita menyelesaikan? Kita menyelesaikan ya dengan kebaikan kita, dengan pahala kita di mana kita di waktu itu sangat-sangat butuh pahala. Tapi malah pahala amal kita dibagi-bagi kepada orang-orang yang kita zalimi. Maka kita itu hidup dalam kondisi nanti di hari kiamat enggak ada orang yang menuntut haknya kepada kita, itu sudah cukup, ilmu itu sudah cukup. Berarti kita itu sudah orang yang berilmu kalau seperti itu. Tapi kalau kita itu orang berilmu, ilmu bertambah, tapi kita itu semakin zalim sama orang. Kita semakin zalim, lisan kita semakin ghibah, lisan kita semakin mencaci maki, kemudian kita semakin mudzalimi sama orang, ilmu semakin bertambah, tapi kedzaliman kita semakin bertambah. Berarti ilmu kita itu tidak ada manfaatnya. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu di mana kita semakin belajar, lisan kita semakin hati-hati kalau kita ngomong. Demikian juga tangan kita, kalau bergerak kita semakin hati-hati. Kenapa? Karena kita takut kalau itu akan mendzalimi orang lain. Ya, sampai di sini pembahasan kita berkaitan dengan mizan di hari kiamat. Panjang sebenarnya pembahasan masalah mizan itu banyak sekali. Dan pernah kita bahas juga ketika kita membahas tentang kehidupan di hari kiamat, tentang mizan di hari kiamat ini. Mungkin sampai di sini pembahasan kita.
Nanti insya Allah pertemuan berikutnya nanti kita akan masuk di pembahasan yang lain tentang Allah nanti akan berbicara dengan hambanya di hari kiamat tanpa penterjemah. Ya. Ditimbang. Orang kafir ditimbang. Pertanyaan kalau ditanya misalkan, terus ngapain ditimbang itu? Ditimbang untuk menegakkan keadilan Allah Ta'ala. Sehingga Allah tidak mungkin mengazab langsung orang kafir tanpa ditegakkan hujahnya. Sehingga tujuannya untuk itu. Sehingga orang kafir ditimbang. Maka itu kalau kita mendapatkan di banyak riwayat itu orang kafir itu ditimbang. Kalau orang bertanya, kan mereka sudah kafir. Iya, tapi supaya tegak keadilan kepada orang itu, sehingga dia itu tidak punya hujah lagi di hadapan Allah Ta'ala. Enggak ada alasan lagi itu. Sampai tidak ada orang nanti mengatakan, wahai Tuhanku, kenapa saya diazabkan gitu, dimasukkan neraka jahanam gitu. Kalau Allah mengatakan, kamu kan kafir, lah mana buktinya kan itu. Maka perlu ditegakkan buktinya. Semua buktinya didatangkan, semua saksi-saksi didatangkan, akhirnya sampai orang itu terputus, semua alasan dia itu terputus. Itu. Jadi mereka dihisab. Orang kafir juga dihisab. Wallahu a'lam. Sampai di sini wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donasi dakwah multimedia Nidausalam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.